السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر Selamat malam kepada saudara dan saudari ikhwan dan akhwat hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, yang dicintai, yang dimuliai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah Taala pada malam ini kita masih berpeluang untuk berhimpun di majlis muzakarah, majlis tazkirah, majlis mengingatkan di antara kita, majlis untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, majlis yang kita harap semoga menjadi suatu perkara yang boleh bantu tolong kita dalam mengingatkan kepada Allah Taala. Alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah Taala sama-sama kita nak renung beberapa ayat Allah Ta'ala sebagai ayat pilihan pada malam ini. Saya memilihkan ayat-ayat daripada surah Fatir. Semoga boleh menjadi paduman kepada kita semua kerana kita mempelajari dan renung tadabbur Al-Quranu Al-Karim sebagai satu ilmu wahyu Allah Ta'ala. Tidak syak lagi daripada ajaran Allah Ta'ala dalam Quran, itu ajaran yang meliputi ajaran Allah Ta'ala yang bawa agama yang sempurna, yang meliputi bagi segala perkara yang kita perlu dalam hidup kita. Yang asasi kita dapati Quran tu menitik berat sangat di sudut akidah, pegangnya. Kalaulah kita duk mengaji, duk tadabbur, duk renung Quran, sama sekali kita tidak boleh nak mengatakan seseorang itu tidak mempelajari ilmu akidah. Bahkan apabila kita renung sejak daripada awal hingga akhir Quran tu, terdapat banyak sekali daripada ajaran Allah yang menetik berat di sudut akidah. Masya Allah.
Itu hasil daripada kita baca dan renung tadabbur Quran. Maka akidah sebagaimana acak kali saya duk apa nama buat peringatan dengan ikhwah semua, kata sama ada akidah tu berkait dengan kutuhan ni, nah, iman kita, pegangan kita dengan Allah, nah, ataupun akidah tu di sudut kepercayaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Taala bawa risalah Tuhan, dan ada akidah tu yang ada hubung kait dengan masalah hari kebangkitan, hari akhirat, hari balasan. Itu hak besar-besar akidah. Nah, ime pegangan kita dengan Tuhan, ime pegangan kita dengan utusan Allah, rasul Allah, ime dan pegangan kita dengan hari bakit, hari akhirat. Nah, atau akidah tu dok musing hok ni hok tu apa nama dia panggil tunye asas. Masya-Allah. Malam ni kita nak baca dan kita nak renung bersama, dan kita sama-sama niat dalam hati kita, kita dapat renung wahyu Allah Ta'ala. Nah, di sudut baca Al-Quran tu memang banyak dah kelebihan, dan ajaran-ajaran yang terisi dalam Al-Quran tu cukup-cukup orang panggil penting dan menjadi ajaran yang mulia yang kita sangat-sangat berhajat. Semita nak baca sekaligus nak kita bakal dengar insya-Allah di awal surah Fatir beberapa ayat insya-Allah Ta'ala pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala mulai surah Fatir ni. Fatir ni makna yang menjadi.
yang mencipta. Jadi kena kepada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala ni selaku fatir, selaku khaliq. Cuma fatir ni maknanya yang menjadi pesing, tak ada contoh. Allah Ta'ala buat apa-apa tu ya tak ada melalui contoh. Nah, Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, kata ada tiga siapa ke? Tak. Itu makna fatir. Nah, surah ni juga surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di marhalah Mekah dan mengandungi 45 ayat. Jadi Allah Ta'ala mulai surah sa'ni dengan memujikan diri dia. Alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala lah yang sepatut sebenarnya dipujinya. Segala puji itu Allah Ta'ala. Nah, bandakan serasa itu prinsip Allah Ta'ala. Dialah yang mustahak dipuji. Bila kita puji Tuhan itu mana kena semati. Nah, karena dengan sifatnya, dengan perbuatannya, dengan segala-gala tu dia panggil mustahak dipuji. Alhamdulillah. Dan kita pun bila kita puji Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala berkenih. Nah, zikir apabila kita kata Alhamdulillah tu Tuhan berkenih, nah kita puji. Nah, segala puji bagi Allah, termasuknya panggil syukur pada Allah Ta'ala. Kita ni patut benar syukur, terima kasih pada Allah. Nah, sama ada syukur tu daripada hati kita, syukur dengan lidah kita, syukur dengan amalan kita. Nah, itu nanti kita akan sambung setelah mana di azan insya-Allah. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الحمد لله segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi sepatut kita puji Allah.
Kerana Allah Ta'ala ni, kalau nak tengok di segi nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, Allah. Nah, macam dalam surah tu Ibrahim tu Tuhan kata, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Tuhan kata dia beri belakang. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ni sedap dengan Allah. Apa makna ayatnya? Allah Ta'ala tu beri belako pada kamu daripada setiap perkara yang kamu minta. Kalau kita minta, dia beri belako, ya kata. Hakikatnya ada lagi banyak yang kita tak minta, Allah Ta'ala juga beri. Makhluk-makhluk banyak hak Allah Ta'ala tu, di antaranya mari nak khidmat kepada manusia kita ni, kita tak pernah minta pun. Mari nak khidmat kepada kita manusia, macam langit, macam bumi, macam matahari, macam bulan, bintang, Malaysia. Kita tak pernah minta. Kita nak jadi manusia pun tak pernah minta. Allah Ta'ala jadikan kita seorang makhluk yang bernama manusia. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Adanya permata belia hak paling maha sekali atas kitanya, hidayah Allah. Tak pernah kita minta. Tapi setelah mana kita jadi orang Islam yang mengaku kenal agama Islam, kenal agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita tahu kata Islam ni sangat-sangat berharga. Harga maha sekali yang ada pada diri kita. Tak bila semua nikmat tu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sebab tu Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak bila nikmat Tuhan tu, mu tak kuasa nak bila. Tapi manusia tu masih Tuhan panggil innal insana la zalumun kafar. Banyak zoleng, banyak kufur, makna kata tak tenang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, terlupa ke Allah Ta'ala. Maka saat ni kita tahu kata kita ni kena terima kasih ke Allah. Terima kasih ni sebagai ulama doa kita kata, mula-mula sekalinya dengan hati kita, pegangi kita, akidah kita, lubuk hati kita, setiap yang kita rasa nikmat tu, kita kena pegang kata itu daripada pemberian Allah Ta'ala semata-mata. Dia kata wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada mana-mana nikmat yang ada pada kamu tu fa min Allah, maka itu daripada Allah. Walaupun kita kata kita ada usaha sikit sebanyak, nah, sebab-sebab, tapi sebenarnya hakikat pemberi yang memberi nikmat itu iaitu fa min Allah. Hak tu daripada setat hati kita. Syukur pula dengan nikmat dengan lidah, macam kita kata alhamdulillah. Tu rasa bersyukur dengan lidah. Macam tu dia kata, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Itu tahdis, bercerita, berayat, puji Allah. Itu masuk daripada kita syukur, kita berterima kasih dengan lidah kita, kata ulama. Nah, dan perlu kita syukur juga dengan amalan, dengan anggota kita. Nah, Tuhan kata dalam Al-Quran, apa nama ni, i'malu ala Dawud syukran. Syukur, syukur dengan apa tu? Amalan. I'malu, bekerjalah kamu. Yang kita mari semaya, yang kita puasa, yang kita keluar zakat, yang kita baca Quran, yang kita berzikir, yang kita sedekah, itu dengan melalui amalan kita buat. Maka semua tu duduk dalam lingkungan apa yang panggil al-iman. Membenar dalam hati, kata dengan lidah, buat dengan anggota. Masya-Allah. Alhamdulillah. Banyak nikmat sana kan? Tak habis nak bila. Pada nak bila atas tubuh kita ni, mata, hidung, lidah, gigi, kaki, terangai. Satu nikmat. Nah, bagaimana nikmat hidayah pula, hak tu hidayah kita ni, kita boleh jadi orang Islam
Kita boleh kenal Islam, boleh buat amal dengan Islam melalui iman kita, amal kita, lepas tu pergi sampai ke syurga. Sebab tu orang dalam syurga ni, Tuhan cerita dalam surah Al-A'raf, bila mereka itu masuk syurga, ya syukur ke Allah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini perkataan oleh ahli syurga. Selama mana mereka itu dapat nikmat syurga. Syukur siapa? Syukur ke Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi hadana li hadza. Yang Allah Taala lah hidayatkan kami boleh sampai ke syurga ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau Tuhan tak hidayah, Tuhan tak pimpin, kami tak dapat hidayah. Nah, tu semua tu syukur ke Allah. Dalam surah Fatir ni Tuhan wayak sebab-sebab nak kata jadi Tuhan tu mustahak disyukur, diterima kasih, dipuji tu. Tuhan wayak kata dia tu Fatiris samawati wal ardi. Fatir mana yang menjadi, nah yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Ni langit kita nampak tengok. Cerah tu baik nampak tengok langit dan bumi. Masya-Allah. Lepas tu dah ada ayat lain dia ayat kata di antara bumi dengan langit semua tu tu eh. Ayat kata kebesaran Allah Taala, kuasa Allah Taala, meretah Allah Taala. Ani kalau ngaji tauhid dia panggil rububiyah. Nah, rububiyah. Ha, kita kena kemaskan akidah ni akidah. Kata semua tu Tuhan bercara. Tuhan duk meretah. Kumkrong. Catkan. Borihan. Ha, kita tu halo makhluk manusia doa. Nah, di bawah pokok langit yang besar tak ada tiye. Jalan di atas bumi Tuhan yang amat luas. Wa ardullahi wasi'ah. Belapih-lapih pula bumi ni. Langit pula belapih-lapih. Lepas tu tak habis nak bila makhluk-makhluk hok di antara langit dengan bumi. Siapa yang duk cara? Bapa manusia yang duk tengok langit, duk tengok bumi, gapo duk jalan atas. Ha, bumi duk jalan di bawah perukuk langit tu. Tak kenal Tuhan, Tuhan. Bapa lagi duk puja hok lain daripada Tuhan. Patut ke sebenarnya pada tu? Ha, Tuhan heret gi kepada uluhiyah dia. Setelah mana kenal Tuhan melalui rububiyah dia, heret gi kepada uluhiyah. Ha. Fatiris samawati wal ardi. Ja'ilil malaikati. Allah Ta'ala ayat kata dia yang menjadikan malaikat rusulan. Malaikat ni satu makhluk Tuhan. Tapi Tuhan buat juga malaikat ni jadi rasul. Rasul. Jadi ada rasul Tuhan hak malaikat. Malaikat ni rasul juga. Supaya dengan manusia ni ada juga hak Allah Ta'ala latih jadi rasul. Ada juga malaikat jadi rasul. Rusulan dia panggil. Nah, kata ulama semua, semua malaikat jadi rasul. Tak ada istisna. Ha. Jadi malaikat-malaikat tu mari duk. Ha, apa nama? Ha masallah makhluk Tuhan mari duk cara ha makhluk Tuhan, mari duk cara ha. Ha di segi agama Tuhan juga wahyu Allah Taala daripada daripada Allah tu siapa kepada rasul hak manusia ni? Ha juga melalui malaikat. Masya-Allah. Mana kata di segi kauni dan juga di segi syar'i? Ha juga malaikat. Ha. Ha sebab tu malaikat-malaikat dia ada apa? Ada tamneng dia, ada kerja-kerja dia kan. Lepas tu malaikat Tuhan ni tak deraka. Ha tu sedap. Malaikat Tuhan ni tak diakal. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni Tuhan ayat kata dia ja'ilil malaikati rusulan. Kita boleh faham kata makhluk Tuhan hak malaikat ni jadi rasul juga. Ha. Nawi boleh berjalan hak Tuhan ni dengan cara hebat lacar tu Tuhan buat malaikat ni pesen bersayap. Boleh terbang. Nawi cepat banget tu. Uli ajnihatin. Malaikat ni yang mempunyai ajniha. Mana pun ajniha? Sayap. Yang bersayap. Sayap malaikat ni, hok Tuhan sebut sini kata ada masna. Sayap dua.
Kita tak pernah tengok malaikat lagu mana. Rupa lagu mana. Tapi biar perhatikan malaikat ada bersayap dua. Wasulasa. Ada bersayap tiga. Warubak. Dan ada bersayap empat sayap. Dan sahabat dalam hadis tu ada lagi banyak sayap. Macam Jibril beratus-ratus sayap. Subhanallah. Ini ilmu ra'id ni panggil. Ilmu akidah. Ngeraik. Tetap nak nampak dengan mata. Tapi kita, wajib kita beriman dengan meneraik. Melalui wahyu Allah Ta'ala. Masya Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala kata, dia Allah Ta'ala tu, menambah pada kejadian dia tu, apa yang dia kehendaki. Dia nak tambah pada bentuk kejadian makhluk yang dia buat tu, yang dia cipta tu, apa saja mengikut kehendak dia. Pesen-pesen makhluk dia tak serupa kan, dia tambah. Kata ulama setengah kata orang tu, kita kata sorok tak serupa sorok, bentuk sorok orang rupa, orang jangok, orang kurang jangok. Nah, sorok orang tu kenapa sorok tu sedap, sorok kurang sedap. Allah Ta'ala boleh tambah apa saja pada makhluk dia tu, mengikut apa yang dia kehendak. Itu makna kata yazidu fil khalqi ma yasha. Masya Allah. Nah, pada makhluk dia, pada kejadian dia, pada kekuatan dia, pada comel jangok Allah. Suara sedap. Nah, lazat berbagai-bagai. Ni wayak apa ni? Wayak kuasa Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat kuasa. Qadirun. Qadirun ni makna nama dia. Qadir. Mana Tuhan Tuhan yang maha kuasa. Nama Tuhan Qadir. Ini kita ngaji akidah ni. Ngaji akidah daripada Qur'an. Boleh daripada nama tu sifat dia. Sifat apa? Qudrah. Allah Ta'ala yang kuasa. Ambil daripada mana? Daripada Qur'an. Hak ni hak ulama akidah kata apa nama? Tauhid al-asma was-sifat. Tauhid bagi nak kenal nama-nama dan sifat. Karena daripada nama tu ada sifat. Mana nama dia? Qadir. Sifat dia Qudrah. Maknanya kuasa. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Saat ini juga Allah Ta'ala yang kehendak. Kenapa sifat itu sifat iradah. Tuhan yang kehendak. Kehendak dia ni tak ada siapa dia boleh letih. Tak ada siapa dia boleh sekat. Kerana Allah Ta'ala buat mengikut kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Dia buat mengikut apa yang dia kehendak. Hak dia kehendak nak buat, jadi turut kehendak dia. Tidak ada siapa dia boleh sekat, boleh halang, boleh letih. Ni kuasa Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Tak kira akidah ni. Kalau boleh pasal ni, akidah 100% kuat akidah. Keimin ni yang kita perlu tanih dalam hati kita. Tak kira apabila kita yakin kata Tuhan kuasa. Tuhan iradat dia, kehendak dia, Allah buat macam langit sebesar-besar langit, buat hafal bumi sebesar-besar bumi tu, buat malaikat yang bersayap tak ni beratus-ratus sayap macam Jibril tu. Subhanallah. Tak ke tertanihnya akidah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Kita tengok lagi. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa makna? Ma yaftahillahu linnas, apa jua jenis rahmat, min rahmatin, yang dibukakan oleh Allah kepada manusia. Apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia.
apa saja rahmat hak Tuhan buka untuk manusia ni. Tuhan kata kena fala mumsika laha, maka tidak ada suatu pun yang dapat menahannya. Mana-mana rahmat hak Tuhan kehendak nak buka we untuk manusia. Ada lagi orang yang boleh mari sekat, boleh mari halal, boleh mari letih? Tak ada. Karena Tuhan itu Fattah, Al-Fattah, yang membuka. Pintu rahmatnya duduk di Allah. Dia Tuhan buka, tidak ada kuasa yang mari nak sekat, mari nak tutup katuk pintu rahmat Tuhan yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ha. Dan apa jua yang ditahan oleh Allah, hak Tuhan tahan pula. Gulaweng hak buka. Saat ni hak dia buka. Dia buka, tak ada pihak boleh katuk. Apa yang dia katuk, hak dia sekat, hak dia tahan, fala mursila lahu min ba'di. Maknanya tak ada yang dapat mari melepaskan hak Tuhan sekat, mana ikat ke. Tak ada pihak, tak ada kuasa boleh mari lepas. Mana kata hak Tuhan nak wi, tak ada pihak boleh nak tahan. Hak Tuhan tak wi, Tuhan kacau. Tak ada siapa dia boleh buka hak Tuhan katuk. Subhanallah. Nah, macam kita duduk baca dalam wirid tu, dalam wirid lepas maya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sudah baca lah dalam wirid lah. Ada baca tak? Ada baca, kena baca. Ni wirid Nabi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Akidah, akidah kepercayaan kita dengan Tuhan. Nabi kata kita ni sedap. Kalau nak tanya kata buat kita nak buat meski kata apa ibadat yang kita sedap, kau kata berasa sedap, berasa jeliga kita buat ibadat dengan Allah Ta'ala. Ibadat Tuhan ni banyak. Kita semaya, kita poso, kita nak tanya kata kau kita berasa sedap, kau kita buat berasa sedap, berasa seronok. Boleh buat ada berasa seronok. Apabila kita reti, kita faham, seronok. Boleh wayak tak? Bahasa kata mujarrak tadi kata, sedap. Ibadat ni sedap. Bagi kita yakin tak ni kata, dehak tu hebui, tak ada pihak boleh sekat. Dehak tu tak hebui, tak ada kuasa yang boleh hui. Bagi kita nak mana hati kita? Bahasa sedap, biar kita nak minta dengan tu hebui. Saya berasa kata salah satu hak kita berasa kata sedap nah doa dengan Tuhan. Kalau kita tak sedap doa dengan Tuhan, kalau tak sedap hari ini nak saya kata kita berasa sedap kalau kita berdoa dengan Tuhan. Boleh buat tak? Kalau malam ni kata malam ni buat klikson ya. Nabi kata addu'a huwal ibadah, berdoa tu ibadah. Setengah-setengah lafaz kata mukhul ibadah. Mukhu tu kalau tajumah kata mana otak bagi ibadah. Otak, mukhu tu man semong bagi ibadah. Ah, kena wui kata berdoa ni sedap. Eh, sedap berdoa ni. Karena Tuhan kata dahak dia buka, tak ada pihak boleh tahir. Dahak dia tak bui, hak dia pegang, tak ada pihak boleh helol pagi. So hidup mana? Kepada Allah. Lepas tu kita sudah pandang kan lain? Yakin dengan kalau tu hewi boleh. Ini tak sungguh-sungguh lah tu hewi. Mula-mula sekali. Haa, tu doa. Ini doa. Allah Akbar. Lepas kena pandang lah doa kita. Tak mau dengar dah tu. Oh, doa. Tak pandang weh. Doa. Tak boleh sebut, tak boleh hoyak, tak pandang nak doa.
Tak mana kita nak minta dengan Allah. Nah, cuba kita tengok hadis, satu hadis. Alai masalah doa ni. Hadis daripada Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin." Tidak ada mana-mana orang Islam yang berdoa dengan satu doa. Nabi kata, doa lagu mana? Laisa fiha ismun, yang tidak ada berdosa dalam doa. Mana kata dalam ni, ha, doa tu jangan wik ada berdosa lah. Doa yang berdosa tak boleh. Doa nak buat benda yang tu tak wik. Tak boleh. Nak minta yang tu lagi. Yang ada berdosa. Ha, jangan lah. Wala qati'ata rahim. Doa yang tak ada pesan mutuh rahim adik-beradik. Tak boleh tak. Ha, mana-mana orang Islam, tidak ada mana-mana orang Islam yang berdoa dengan doa yang tak ada berdosa dan tak ada putus rahim. Nabi kata, illa a'tahu Allahu biha, kecuali Allah Ta'ala berilah ke dia dengan doa saat ini. Ihda salas, salah satu daripada tiga. Mana kata lagu-lagu mana pun hebui. Tak free, mai free ya ni. Tak ada kosong doa tu. Salah satu daripada tiga, Nabi kata, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Sama ada disegerakan baginya permintaan dia. Anak yang minta tu harus segera tu. Nampak tengok mujarrab orang minta. Tu harus nampak dengan mata tu dah. Masya-Allah. Ha, tu salah satu daripada pemberi ya Tuhan. Dengan jalan wi segeroh lalu yang minta. Wa imma an yuddakharaha lahu fil akhirah. Ataupun Tuhan taruh. Ha, macam masa kita ditaruh akhirat esok. Ha, jadi kita nak minta hajat-hajat kita minta. Tuhan tak wi. Ada nak minta, Tuhan tak wi lagi. Tapi saya yakin tu Tuhan nak wik akhirat tu. Sebab tu banyak sangat bidadari akhirat tu. Subhanallah. Wik kau yang masuk surga lah. Ha. Imma wa imma an yusrafa anhu minas su' misluha. Ataupun Tuhan nak kesok daripada benar tak molek. Seumpamu setanding dengan hak kita minta tu. Kita minta hak ni. Tapi tu lagi kesok pusing tak wik kena benda yang tak molek kepada kita. Standing dengan hak kita, minta benda molek ni. InsyaAllah. Ini kita tak tahu. Tak minta, minta, minta. Tapi mana tahu kata, hari itu tu Tuhan babah kita daripada benda-benda tak molek. Mana kata apa ni? Tak ada sia-sia permintaan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi ni apabila dengar ni, oh, dia kata sedak lah ya. Qalu, dia kata, izan nuksir. Kalau gitu kita ni tak banyak. Mungkin tak ada free atau lewi belakang ni. Kalau gitu kita nak minta banyak. Izan nuksir, ya. Kalau gitu kita minta banyak. Nuksir mana minta, minta banyak. Ha, tu sedak eh? Nabi kata gitu. Berkata nak minta banyak, dia kata qala Allahu aksar. Jadi yang meminta banyak Tuhan kau lebih banyak lagi nak beri tu. Mau aja minta kau Tuhan nak lebih banyak. Ha tu. Sebab tu setengah ulama kata dalil kata Tuhan nak wi tu ya ilha wi seorang hamba tu suka nak minta. Sebahagia tanda daripada kata pecemil kata Allah Taala nak wi tu Tuhan wi dia minta. Ni tak mau minta. Mudah-mudahan pecemil kata Allah Ta'ala nak bui hajat kita tu. Bui kita nak minta nak Allah. Nak minta. Subhanallah. Allahu Akbar. Ha ni. Nah. Ha daripada ayat yang kita ambil saat ni kata. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin falamumsika laha. Sebab tu sini.
Habib selagi kita minta rahmat. Allahumma inni as'aluka min rahmatika. Minta rahmat Tuhan. Allahumma arhamni. Rahmat Tuhan. Masya-Allah. Wa huwal azizu al hakim. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Aziz ni maha kuasa. Kuasa, saya kata aziz ni mana kata tak ada yang boleh mengalahkan dia. Kuasa Tuhan meni, tak ada yang boleh kalah dia. Aziz, lagi pula hakim yang amat bijak sana, amat bijak sana. Nah, pada segala pengaturan dia, pada segala syariat dia, terlepak kena pada tepat, tu bijak Tuhan. Nah, ha, lagi pula amat kuasa, amat bijak sana. Subhanallah. Nah. Ya ayyuhan nas, kama dia lepas pada tu Tuhan panggil kita manusia semua. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Tuhan panggil. Panggil kita lah. Kita manusia ni dah. Masuk belakanglah hak tak berimeh, hak berimeh masuk dalam dalam kata manusia. Kalau panggil orang berimeh tu mana panggil orang saja ya. Orang yang ada hati yang hidup tu orang berimeh. Manusia ni semua. Ya ayyuhan nas, manusia, Tuhan kata. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ha, apa makna uzkuru ni? Ingatlah kamu. Nah, ataupun kenangkanlah kamu akan nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurnia kepada kamu, ke atas kamu. Suruh ingat. Tuhan panggil, pahaya suruh ingat. Ya kena ingat dulu baru nak terima kasih. Ni tak ingat, tak ada bila. Ingat-ingat ni bila. Jangan tak bila hati. Tuhan kata bila tak habis. Bila Allah butir mata dua. Ya kita nak rasa nikmat tu kata ulama, tu ya tak ada. Tak ada ni tak rasa mana. Mata kita cerah benar dulu. Ni saya ni. Wak degil tak mau bakar cumi ya ni. Tak nampak dah Allah ni. Boleh tengok. Tak rasa kata nikmat, cerah mata tu, tukar jadi wairung, cerah. Kalau itu kita main terawih baru dah. Bakar ni mahu tugas tu kata. Nampak kamu? Oh nampak, sedap nampak lain tak boleh bakar hak tu. Kena bakar hak besar tu. Dia boleh tafsir hak ni nak hak besar tu makin tebal. Mata. Telinga. Tu saya tarik sikit-sikit eh. Ada orang bercerita kemarin tu. Umur 100. Ada Dato' Imin dalam wilayah Menara ni. Cerita kata. Ayah dia jadi baboy Dato' Imin. Umur 100 lah. Tak ada nyanyi. Boleh berjalan jadi Dato' Imin boleh pun. Molek. Pagi biasa mama kata kena mata ibu bahasa kelabu. Mama kata padah yang kelabu 100. Tak kena uak lah mata kata nak uak jadi nampak padah dah kata dengan umur 100 tu padah kalau kelabu. Kena bahasa kelabu. Padah dengan 100. Boleh gagah berjalan di masjid tu bercakap dah 100 umur ni. Boleh baca dia tu ingin semaya tak ada nyanyi. Subhanallah. Ah. Linga pun kecek tak ada tak jadi apa nama pak dengar dak. La ilaha illallah. Kita rasa bila nikmat tu buya tu hai tarik. Nikmat sungguh mata ni. Nikmat sungguh telinga ni. Kau gagah semaya tak ada sakit pinggir, tak ada sakit urat. Sudah ni nak bangun sakit situ kan. Bila kita rasa tu, apabila Allah Taala tarik sikit-sikit. Kalau gitu hai manusia, mu ingatlah nikmat Tuhan. Uzkuru, ingatlah kamu, kenangkanlah kamu ni'matallahi 'alaikum. Allah Ta'ala kata ni'matallah, nikmat Allah ke atas kamu. Hok mu rasa ni hok Allah. Nah, ingat ni, ingat melalui hati, ingat melalui lidah, ingat melalui anggota kita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhan janji kalau mu syukur pun nak ramah. Ya tu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Tuhan tarik kata.
Nak wayak nikmat ayah banyak besar ni. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard. Hal adakah? Ada. Min khaliqin ghairullah, daripada yang menjadi lain pada Allah. Ada lagi ke? Tuhan lain pada Allah. Hak buat. Patu hak beri rezeki, yarzukukum. Allah. Ada lagi yang menjadi lain pada Allah. Yang beri rezeki kepada kamu. Kita ni apalah berimeh ni. Ni supaya Tuhan tanya manusia tak percaya dengan Tuhan. Tuhan dia mari dak wayak, orang lain tak ada main mengaku kata dia buat langit, dia beri rezeki dak. Tuhan wayak kata dia beri rezeki. Lain pada dia ada lagi ke? Hal kata jawab kita. Hal min khaliqin ghairullah? Ada lagi ke lain pada Allah yang menjadi? Lepas tu, ya rezukuk. Mana dua sini? Khalik. Tak ada ada khalik lain pada Allah. Razik. Yang beri rezeki. Lain pada Allah apa tak ada? Tuhan buat kita ni. Tuhan buat langit ni. Tuhan buat bumi ni. Tuhan buat matahari ni. Tuhan buat bintang ni. Tuhan buat benate-benate ni. Tuhan yang menghidupkan kayu-kayu. Tuhan yang buat bukit-bukau. Yang beri rezeki yang kita boleh makan, boleh minum, boleh pakai ni. Siapa dia lain pada Allah? Adalah kita boleh beri ni. Telah hadir kursi tu. Ya ibadi. Kullukum. Hei hamba aku, semua kamu tu. Tuhan kata kena. Lapar belakang. Ja'i'. Lapar belakang kecuali. Illa man at'amtuhu. Kecuali orang yang aku beri makan. Kullukum kata dia ar. Dia kata. Betulannya. Illa man kasautuhu. Kecuali orang yang aku beri pakar. Kullukum dal. Semua kamu tu sesat. Laka. Illa man hadaituhu. Kecuali orang yang aku pimpin hidayah. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum. Minas samai wal ardi, yang beri rezeki pada kamu daripada langit dan daripada bumi. Daripada langit tu hujan. Banyak ayat tu hak tu ayat kata anzala minas samai ma'an, yang bawa turun air mari daripada langit. Lepas tu bumi-bumi hak mati kering kemarau tu tumbuh. Ha tu minal ardi, tumbuh kayu-kayu berbagai-bagai pula rezeki hak daripada bumi tu. Habis nak bila kuning, merah, hijau, kecak pula masa manis berbagai-bagai. Allah. Ha. Lepas tu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar yang sepatut disembah selain pada dia, iaitu Allah. Hanipa ni uluhiyah. Ni tengok ni akidah ni. Akidah dengan rububiyah saat ni. Akidah dengan nama-nama Tuhan saat ni. Tuhan bijak, Tuhan kuasa, Tuhan kehendak. Tu nama-nama sifat. Akidah dengan Tuhan uluhiyah ni ibadat. Tidak ada yang berhak kita ibadat kecuali hanya kepada Allah sahaja. Hak buat, hak beri rezeki. Hak tak ada buat tu, tak puja. Hak tak ada buat, hak tak ada beri apa tu. Tak nyatuk hak tu nak kita puja semua. Apa? Ani la ilaha illahu. Fa anna tu'fakun. Mengapa kamu tu lelo dipalingkan dari menyembahnya? Apa kena pusing kau lain pula? Padahal Tuhan buat langit, buat bumi, beri rezeki. Datar-datar, mu kena pusing kau lain. Pusing ibadat ni. Wi ibadat, wi haqqul ibadah tu, wi kepada yang bukan Tuhan. Subhanallah. Nah,
Jadi hakul ibadah ni dia panggil hakullah alal ibad panggil. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadi jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ning panggil hak nombor satu sekali. Kewajipan hamba terhadap Tuhan iaitu kewajipan beribadah hanya kepada Dia. Dia panggil hakullah alal ibad an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'a. Beribadah pada Dia tak ada syirik. Apa? Ha, tu la ilaha illahu fa anna tufakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Sini Allah Ta'ala mari daya Nabi sikit. Ini wayak risalah. Wayak Nabi. Eh Muhammad, kalulah kamu duduk boyak, kamu duduk baca wahyu Tuhan tu, orang menetemu, orang kata kamu bohong, orang kata kamu gila, orang kata kamu tukar sihir, ha? Orang kata kamu ni sengek, tak cukup akal, orang kata kamu ni kabung agama orang tua, berbagai-bagai kata. Bakit bohong kamu? Tak percaya kamu duduk wayak akhirat, tak percaya kamu duduk wayak Tuhan, tak percaya kamu doa yang katamu ni rasul. Wa iyukazibuka, dan jika mereka itu dusta kamu, hey Muhammad, mu ingatlah, tak apalah, mu ingatlah. Faqad kuzibat rusulun min qablik, sesungguhnya rasul-rasul sebelum padamu tu pun didusta oleh kaum dia. Nabi Musa hak tu hatta tu Fir'aun dan kawan-kawan dia tu pakat dusta ke Nabi Musa. Tak kira itu. Nabi Nuh, Nabi apa segala Nabi hak tu hayatam hari tu, umat dia, kawan dia pakat, oh bukai dia wakil, pakat tak percaya. Mung ni bukai orang pertama hak umat mung bakit bahawa kamu. Umat-umat Nabi dulu balah tu, ya buat ke Nabi dia. Sekuang daya hati Nabi SAW. Lepas tu para-para ulama' warasatul anbiya, ulama hok makan sako Nabi hok dok bawa agama Nabi menyampaikan kepada manusia. Boleh ambil contohlah. Kalau dia mau tak reti sikit banyak, kita doa kecuk hati aja kata punah kaya lah. Nabi ni hok kecek sungguh bercakap dah dengan wahyu Tuhan, betul-betul tak ada pusing kau lain sekabuk. Orang kata dia tak reti, kata gila. Pas kita kecek tak ada betul mana kata gak. Ha, jangan duk bahasa sedap hangat lah. Bawa orang nak buat itu sikit. Buat mengaju. Padahal dengan kita kacak ada betul mana. No. Tak ada betul 100% pun. Dia mau nyebakit bahawa. Ha, itu jaga hati. Ini nak buat sedap. Ni, buat. Tengok kita kacak bahasa dia mau tak dengar. Bahasa mengaju. Buat panah perut. Tapi pada-pada. Tak itu. Tiga tak boleh nak pergi lagi lah. Aduh. Ada mata. Ada lah kita kacir gino lalu kalau kita nak wayak benar-benar tak boleh dengar kebelata ha? Ini wa iyu kazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Lepas tu pergi ke mana semua tu? Klik pada Allah akhirat pula kata akidah wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan, segala perkara. Hak demo tak dengar tu Tuhan kira bercakap tu tak dengar. Hak dengar apa Tuhan hitung, hak tak dengar Tuhan hitung. Klik Tuhan belaka tu. Yang dak sedak hangau tak dengar tu deh. Klik Tuhan mu nyak mu klik Tuhan. Mu tak sebab kat agama Tuhan ni, mu klik Tuhan. Kita hak bakat agama Tuhan apa klik Tuhan kena buat molek. Wa ilallahi turja'u al-umur. Ini panggil klik ke akhirat. Beli lagi dah. Oyak dah tak leh oyak. Ya ayuhan nas, hey manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah Ta'ala ni benar. Ni janji ni supaya janji akhirat lah. Dunia ni tempat bekerja, akhirat ni tempat balasnya. Hak tu hai janji tu sungguh. Nah, kita buat lah. Karena hak tu hai janji tu sungguh. Inna wa'dallahi hakun, mana kata kita kerja ini ada balasan sungguh tak sia-sia.
fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah ni pak kita tak agak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan wi kamu tu terpedaya dengan kehidupan dunia. Kemewahan dunia. Itu ni kena tipu banyak sini. Nah, kali lupa. Apa mewah berdakwah tu jadi lupa. Mewah dengan kehidupan dunia. Tu hal lagi dah. Tu hal lagi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ha. Maknanya janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup dunia. Mewah boleh. Tapi jangan we kena tipu kali ke Tuhan. Tak ada hak Tuhan. Nah, tak boleh lagu tu. Nah, tu Tuhan lagi. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan Allah Ta'ala. Ini makna kata tipu oleh setan. Kalau tadi tipu oleh dunia, yang kedua ni tipu oleh setan. Jangan kena tipu oleh setan. Tipu kena, tipu kita alik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang murah da'ah ni kita alik. Sebab dalam surah apa? Surah apa nama? Iza sama'un fatara. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Setiap mari dia putar belik, mari dia hasut. Kita terkalik dengan Tuhan. Nah, lagak ke tak ada nak semaya, lagak ke tak ada. Itu mana kalik? Nah, kalik. Na'uzubillah. Inna syaitana lakum aduun. Tuhan besar kata, sesemuanya setiap ni musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka mu'amiklah dia jadi musuh. Tapi peringat. Setiap tu musuh. Ingat mula dia bukan sain. Dia bukan kawal. Mu ambil dia buat musuh lah. Yang dia ambil buat sain. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya kerja setan tu apa dia ajak buat dia jadi ahli neraka. Tu kerja ya. Apa dia kacau sangat. Bertabik dengan Tuhan ajak kau mulai salah kali pertama tu bertabik dengan Tuhan suruh Tuhan taruh umur panjang ke. Kau minta tau. Minta Tuhan lagi ke dia. Minta nak umur panjang untuk nak tipu perabi anak cucu ada ni jadi puak dia perabi kalau boleh teruk iya tak ni kata liyakunu min ashabis sa'ir. Lepas tu bahawa Tuhan wayak kata apa nama kita manusia ni ada musuh setan. Tuhan wayak dua blok manusia, ada orang yang teruk setan dan Allah ada orang yang kejap berimeh dengan Allah Ta'ala. Alladzina kafaru lahum azabun syadid. Orang-orang kafir tu bagi mereka itu azab yang berat. Orang ni hak tu setan. Siapa jadi kufur. Nah, wallazina amanu wa amilus solihah. Dan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang ni hak selamat daripada tipu daya setan, jaga iman, jaga amal soleh, lahum maghfiratun bagi mereka itu keampunan. Wa ajrun kabir dan pahala besar iaitu balasan. Nah, syurga Allah Taala yang maha mulia di akhirat esok. Itulah saja pada malam ni. Takut jadi panjang. Mudah-mudahan daripada ayat yang kita boleh renung malam ni, kita boleh pengajaran banyak lah dah. Terisi penuh dengan ajaran akidah. Pegang kejap kita dengan Allah. Sama ada di segi rububiyah dia, uluhiyah dia, asma' wa sifat. Berimeh dengan apa nama pemberi Allah. Kuasa Allah, iradah Allah. Ingat pada nikmat Tuhan. Apa nama ni? Jangan hidup tertipu oleh kehidupan dunia sangat-sangat dan juga tertipu dengan apa nama putar belik hasutan syaitan. Nak ingat belok manusia tu pergi kepada syurga dan pergi kepada neraka. Apabila orang tu boleh jaga iman dan amal soleh, maka dia akan dibawa pergi kepada syurga. Dan apabila orang panggil tertipu, terpedaya dengan pengaruh syaitan, maka kadang-kadang jadi sebab jatuh kufur, maka akibatnya azab yang berat di akhirat esok itu neraka Allah Ta'ala. Aku datu saja. Allahu Ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.